Alright guys, hiruk pikuk ibu kota kadang membuat kita sangat stressful. So, kadang-kadang kita ingin menikmati keindahan alam sambil menikmati secangkir kopi di tengah hutan pinus. Cuman kadang-kadang kita bingung, kemana ya yang tidak terlalu makan waktu perjalanan dan bisa menikmati alam sambil refreshing. Okay, kali ini saya mencoba ke arah Lembang dan actually saya tidak tahu mau ke arah mana untuk menghabiskan waktu di sore hari. Apalagi menggunakan sepeda motor. Ya, di mana pengen refreshing, di situlah kita stop dan menghabiskan waktu. Kebetulan pada sore ini saya dan rekan saya kita berhenti untuk minum kopi di tengah hutan pinus. Dan ternyata ketika kita berhenti di Palsixten Cikole, ternyata untuk Instagramable foto dan kopi sangat menarik. Hutan pinus Cikole Palsixten ini berada sangat dekat dengan Gunung Tangkuban Perahu. Terletak di sebelah kanan jalan dari Lembang menuju Subang, memang mulanya ini adalah rest area dan parkir kendaraan. Namun seiring waktu, dengan pemandangan alam menakjubkan, orang-orang pun ramai mengunjungi tempat ini. Sambil berkendara bersepeda motor menuju Palsixten ini, kita dapat menghirup udara segar di antara hutan pinus dan menikmati pemandangan serta tanpa adanya hiruk-pikuk dari ibu kota. Jam buka untuk hutan pinus Palsixten ini mulai pukul 7 pagi hingga jam 6 sore. Palsixten ini juga merupakan tempat wisata yang memang diresmikan di tahun 2016 di daerah Cikole Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Untuk tiket masuk di Palsixten ini hanya Rp5.000 per orang, parkir motor Rp2.000 dan mobil Rp5.000. Dan sebenarnya banyak fasilitas untuk kalian nikmati di dalam Palsixten ini. Kalian bisa menikmati sewa ayunan, bersantai di atas hemok, outbound dan camping di hutan pinus Cikole Lembang, spot foto menawan yang keren abis, serta kalian bisa jajan dengan suasana unik dan asik berada di hutan pinus. Apalagi kalian yang pecinta kopi, di sana ada juga menjual kopi dengan biji kopi yang berasal dari perkebunan Lembang. Suasana hutan pinus yang kalian dapatkan jika kalian berangkat di siang hari menuju sore hari, untuk udaranya akan terasa lebih sejuk dan lebih dingin. Jadi alangkah baiknya kalian membawa jaket atau sweater yang hangat. So, untuk kalian yang ingin berpergian ke Lembang, hutan pinus Cikole Palsixten ini bisa menjadi tempat tujuan pemberhentian sambil menikmati keindahan alam hutan pinus Cikole Lembang. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu apa lagi? Enjoy guys! See you!